Modalnya receh banget dan harga jualnya hanya seribuan. Nah, apa itu? Yang jelas ini enak banget dan warnanya itu bikin memukau. Wes, apa itu? Yaitu adalah dada gulung gula upi. Nah, bahan-bahan yang diperlukan apa saja? Yaitu yang pertama adalah 250 gram terigu. Ini saya menggunakan terigu yang berprotein sedang. Kemudian di sini 1 sendok makan tepung tapioka. Kemudian 65 ml ini santan kemasan seperti ini. Kemudian 1 buah telur, 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian 1/2 sendok teh garam dan 2 gram vanili, atau saya menggunakan vanili yang seperti ini kemasan, dan pewarna warna hijau. Kemudian air sebanyak 400 ml. Nah, yang pertama kita masukkan dulu tepung terigunya. Kita masukkan bahan keringnya ya. Kemudian tepung tapiokanya. Kemudian di sini vanila bubuknya, kemudian garamnya, ini kita aduk seperti ini. Nah, kemudian sisihkan dulu, kita campurkan santannya. Nah, kita aduk. Nah, sudah tercampur seperti ini. Kita tambahkan telurnya di sini. Kita aduk juga telurnya. Tujuannya apa? Supaya lebih memudahkan nanti pencampurannya ya. Setelah itu semua bahannya kita tambahkan saja, minyaknya di sini juga. Jadi kita campur bahan basahnya dengan bahan keringnya. Nah, setelah ini kita campur adonan basahnya ke adonan keringnya. Nah, sudah seperti ini. Ini yang tadi bahan adonan keringnya, kita campurkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Ini terus. Setelah tercampur seperti ini semuanya dan kerenjilan tidak ada seperti ini, kita masukkan warna hijau. Nanti sekitar 10 tetes ya. Nah, segini cukup kayaknya.
Ini setelah itu kita saring ya. Nah, kita saring supaya ini itu apa? Yang adonan yang menggumpalnya atau lebih lembut adonannya. Ini enggak tuh kan suka ada yang gumpal-gumpal seperti ini. Ini jadi lebih enggak ada gerenjulannya ya. Yang kita pakai adalah yang ini ya. Tuh, lebih halus kan? Jadi nanti mulus sekali untuk adonannya ya. Nih. Ini kita sisihkan, sekarang kita membuat gulanya. Untuk membuat isiannya atau kelapa gula untingnya, ini saya menggunakan 150 gram kelapa parut, kemudian 100 gram gula merah, 50 ml air putih, kemudian 1 sendok teh garam. Kita mulai caranya. Yang pertama adalah masukkan ayamnya yang pertama, kemudian gulanya, kemudian garamnya. Nah, ini terus sampai gulanya mencair ya, terus diaduk-aduk. Nah, setelah seperti ini kita masukkan daun pandannya. Nah, setelah semuanya mencair seperti ini, kita masukkan kelapanya ya. Kita aduk terus. Nah, ini api dikecilkan supaya tidak gosong ya. Nah, ini sampai teksturnya seperti ini ya, tuh. Jadi kering tapi tuh ada airnya sudah berkurang tuh, sampai seperti ini kita matikan. Nah, kita sisihkan. Nah, ini caranya seperti ini. Ini tuh seperti ini. Nah, seperti ini langsung digulung. Ininya usahakan lebih kecil ya, tuh. Nah, digulung seperti ini. Tuh. Cantik kan? Kita lakukan semuanya.
pandan bentuknya seperti ini ya. Nah ini saya pakai merek plastik merek kura-kura seperti ini. Ini ukuran 9x15 ya. Tuh. Ininya 9, ininya 15. Nah, caranya ini gunting dulu. Ini akan dibagi 2. Seperti ini. Nah. Seperti ini. Tuh. Kita lakukan terus sampai jumlah ini ya, apa dada gulungnya ya, nih bungkus dada gulungnya ya, nih seperti ini tuh, cantik kan nih. Nih, nah ini kita kasih pasnya. Karena lakban yang gak ada yang kecil, kita pakai lakban yang gede seperti ini nggak apa-apa ya. Ini selotipnya, ini asal nempelin aja sih belakangnya nih. Jadi dibikin seperti ini. Kita tempel. Ini harusnya adanya di belakang ya. Jadi kalau bisa ininya seperti ini. Posisinya kalau bisa di belakang ya. Nih, lakukan terus. A few moments later. Kalau di sini sih pasarannya ini antara 2000-an, tapi kalau misalnya dijual 1000-an itu masih masuk sih harganya. Nah, lihat. Nih, lihat. Masya Allah, karena lagi saum, jadi kali ini nggak dicobain ya. Tapi hasilnya luar biasa dong, lihat. Ih, mulus banget kan? Jadi, ini buatnya gampang banget. Ayo, mulai diiklan-iklanin. Assalamualaikum, bye. Selamat puasa dan sampai ketemu.